hancurkan semua ragu. Hanya Engkaulah Tuhan sanggup. Imanku timbul dari perkataanmu. Setiap hari kuatkanku. Firmanmu yakinkan langkahku. Lalu
dulu di sini. Jangan stop dulu di sini karena kita masih akan terus memuji nama Tuhan sekali lagi. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing.
begitu baik buat kita. Amin. Church, yuk kita persilakan duduk dulu, kita dengarkan announcement berikut ini. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya Dina pada hari ini. Have you guys have a great, great Sunday. Jadi sekali lagi saya mau mengucapkan welcome home, happy Sunday bagi yang menonton online ataupun yang di onsite. We are so glad you have with us today in Sunday service. Nah, hari ini saya akan membagikan beberapa informasi di gereja. Yang pertama, kita masih di tema yang sama di bulan Maret, yaitu Stepping into the Promise. Biasanya kalau untuk make a step, untuk melangkah, kita tuh susah dan itu kadang gak mudah. Apalagi kalau misalnya itu keputusan yang besar dalam hidup kita. Banyak faktor internal, eksternal yang mempengaruhi kita. Mau kitanya ragu akan kemampuan diri kita sendiri ataupun lingkungan kita yang kurang mensupport. Nah, karena itulah saya sangat penting untuk encourage kalian untuk dikelilingi orang-orang yang bisa mensupport kalian di lingkungan yang baik. Bagi saya sendiri, salah satu caranya itu dengan tertanam care group. Di care group itu kita bisa saling sharing, mendoakan. Mereka bisa sometimes just a little sentence that saying that you're doing well, you're doing great. Itu merupakan encourage yang sangat besar dalam hidup kita dan kita bisa melangkah untuk yang lebih baik lagi dalam mengambil keputusan. Jadi kelilingnya kalian, saya sangat-sangat mendukung kalian untuk tertanam di care group, sangat mendukung kalian untuk punya komunitas yang baik sehingga kita bisa sama-sama melangkah and stepping to His promises into our life, in our life. Berikutnya Easter, in 2 weeks kita akan sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kembali lagi di sini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, pengorbanan yang telah besar bagi hidup kita dan pengorbanan yang tidak ternilai. Karenanya itu, mari kita sama-sama prepare our heart and ajak teman-teman yang lainnya untuk celebrate Him together. Karena dia telah overcome kematian, dia telah bangkit bagi kita. Jadi, let's celebrate Him on Sunday, tanggal 31 Maret, jam 4.30 di FJF Online. Ajaklah teman-teman, ajak yang lainnya, karena nyatakanlah Tuhan sangat berkuasa. Tuhan kita Tuhan hidup, Tuhan kita Tuhan yang bangkit. Yep, berikutnya, bagi teman-teman yang sudah menyiapkan persembahan terbaik, teman-teman dapat memberikannya melalui internet banking 24 jam di nomor bank account berikut ataupun melalui kotak persembahan di pintu keluar. Anda bisa memberikannya setelah waktu ibadah selesai. Berikutnya lagi kita ada, saya jika bagi teman-teman yang butuh dukungan dan doa, kembali lagi support. Karena kita bukan manusia yang hidup sendirian. Jadi hal kecil apapun yang bikin kalian tidak nyaman, kalian butuh topangan, butuh encouragement, ayo SMS, ayo fill up the form di kotak putih sebelah pintu keluar juga. Karena pastoral kita benar-benar rindu mendoakan Anda, rindu terjadi perubahan dalam hidup Anda, dan kita selalu setia mendoakan Anda setiap saat. Oleh karenanya, ayo SMS di nomor 021-447-413. Berikutnya juga karena kita lagi ada di prayer and press ini, di minggu ini kita juga sama-sama mau berdoa untuk teman-teman yang sudah submit permohonan doanya. Karena itu saya mau mengundang Tante Yana untuk ke depan untuk memimpin dalam kita dalam doa-doa berikut ini. Saya persilakan Tante Yana. Shalom. Ya, minggu bulan ini ada minggu kedua untuk kita mengucap syukur dan berdoa untuk teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Ya, kita satukan hati kita, kita bersama-sama untuk berdoa untuk teman-teman kita membutuhkan kita. Ya, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, untuk apa yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami.
kami berdoa saat ini Tuhan untuk praise Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk beberapa orang Tuhan yang sudah mendapatkan rumah yang baru Tuhan. Kami mengucap syukur tahu Allah baik Tuhan. Engkau yang mengatur dan Engkau turut campur tangan dalam setiap apa yang mereka minta Tuhan. Engkau yang mengabulkannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk good fellowship and friendship Tuhan. Kami mengucap syukur terus Tuhan Engkau berkarya dan setiap Tuhan mereka Tuhan yang sudah mengalamin Tuhan hubungan pribadi dengan Engkau dan juga teman-teman yang baik di sekitar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau luar biasa Tuhan. Engkau terus Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan mereka. Saat ini juga Tuhan kami berucap syukur Tuhan untuk good family Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terus Tuhan, biarlah kasih-Mu melimpah untuk keluarga-keluarga yang baik ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus Tuhan, biarlah Tuhan mereka Tuhan boleh terus Tuhan Yesus Engkau Tuhan sendiri Tuhan kasih-Mu melimpah di dalam keluarga ini ya Bapa sehingga anak-anak mereka juga Tuhan boleh mengalami hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan, boleh mengalami sesuatu yang luar biasa Tuhan. Terus bersandar berharap kepada Engkau dan percaya kepada Engkau bahwa Engkaulah Tuhan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan kami mengucap syukur untuk segala sesuatu apapun yang Engkau lakukan dalam setiap yang mereka alamin Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga hamba berdoa Tuhan untuk dan semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Teman-teman kami Tuhan untuk berdoa untuk mereka yang membutuhkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk retret untuk bulan April ini ya Bapa. Tuhan Engkau turut campur tangan. Engkau Tuhan Yesus biarlah Tuhan semua Tuhan retret ini. Pakai juga Pastor Ben ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu untuk setiap Tuhan. Anak-anak muda Tuhan yang ikut ambil bagian Tuhan untuk ikut retret. Retret Tuhan pada bulan April ini Tuhan. Biarlah kuat kuasa-Mu berkarya atas Pastor Ben ini Tuhan. Mengalir Tuhan. Biarlah urapan-Mu juga turun ke atas dia Tuhan. Untuk menjamah Tuhan setiap anak-anak muda Tuhan. Yang ikut Tuhan di dalam retret ini Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami sesuatu yang baru Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus Tuhan campur tangan Tuhan. Untuk di dalam retret ini Tuhan. Biarlah anak-anak ini boleh mengalami sesuatu yang baru. Mengalami hal yang baru. Yang belum percaya boleh percaya. Yang belum dibaptis boleh dibaptis di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan kami memperdoa Tuhan kuasa-Mu turun ke setiap anak-anak muda ini Tuhan. Pakai mereka dahsyat ajaib dan luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka mengalami Tuhan hubungan yang luar biasa Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau. Tuhan terima kasih kami berdoa juga untuk next generation leader Tuhan. Engkau juga Tuhan kirimkan leader-leader yang baru Tuhan untuk generasi yang akan datang ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang mengirimkan orang-orang ini Tuhan. Pakai mereka Tuhan. Engkau yang tahu dan Engkau yang mengetahui segala-galanya Tuhan. Yang terbaik Tuhan yang sudah Kau persiapkan untuk orang-orang menjadi leader Tuhan untuk generasi selanjutnya ini Bapa. Terima kasih Tuhan kekirimkan orang-orangnya Tuhan. Kami tidak kamu tahu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan mengirimkannya mereka di tengah-tengah di generasi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan Tuhan, keturunan Tuhan, yang merindukan Tuhan, anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu katakan di dalam Mazmur, di dalam Kejadian 30 ayat 22 Tuhan. Bahwa firman-Mu katakan Tuhan, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin Tuhan. Engkau Tuhan melakukannya 2000 tahun yang lalu. Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Engkau membukakan setiap rahim, setiap kandungan-kandungan mereka yang rindu akan anak Tuhan. Biarlah keturunan-keturunan ilahi itu boleh terjadi Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan akan memberikan mereka keturunan yang baik. Keturunan yang ilahi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tolong Tuhan. Setiap organ tubuh mereka yang tidak sempurna Kau sempurnakan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh Tuhan hamil Tuhan. Boleh mempunyai keturunan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya akan Engkau. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa Tuhan. Kami percaya Tuhan sungguh Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang sanggup Tuhan melakukannya Tuhan. Kalau Engkau sudah
melakukan hal yang dulu Tuhan, kami percaya juga hal yang sekarang ini Tuhan. Kami minta Tuhan, biarlah Engkau mengabulkan setiap permohonan mereka itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengarkan setiap doa dan permohonan mereka. Tuhan terima kasih, hamba juga berdoa dan setiap kami Tuhan, untuk setiap AFCF Pastor Tuhan di seluruh dunia, di New Zealand dan seluruh dunia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Tuhan mengalami Tuhan terobosan iman Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan daripada Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-hambamu Tuhan dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, Tuhan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan. Kau urapi setiap hamba-hambamu Tuhan dengan urapanmu yang khusus Tuhan, sehingga pada saat menyampaikan firmanmu Tuhan, firmanmu yang hidup itu Tuhan mengalir ke setiap jemaatmu ya Bapa, sehingga mereka boleh mengalami sesuatu yang baru. Firmanmu Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, mereka memberikan Tuhan, menjadikan mereka lebih baik dan lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan, biarlah mampukan Tuhan Yesus setiap Tuhan pastormu, setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus membawa Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi namamu Tuhan. Pakai mereka dahsyat ajaib dan luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka, berkati keluarga mereka, berkati apa yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba selesai berdoa, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu terus mengalir kata setiap mereka Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Kita boleh angkat satu pujian untuk menenangkan hati kita, membawa kita fokus untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita dengarkan. Saat itu ketika itu Joshua sudah masuk masa tuanya. Dia mengumpulkan segenap bangsa Israel. Dan di dalam Joshua 23 verse yang ke-14. And now I'm about to go the way of all the earth. And you know in your heart and souls, all of you, that not one word has failed of all the good things that the Lord your God promised concerning you. Listen, all have come to pass for you. Not one of them has failed. Kan Allah kita adalah Allah yang gak pernah gagal. Apapun itu keputusan yang sedang kita pertimbangkan saat ini, bawa kepadanya, serahkan pada Tuhan. Apapun itu kekhawatiran kita, serahkan pada Tuhan. Karena Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal.
berjanji. Tell him, church, takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan, mengharapkan. Ku percaya kau tak pernah gagal. One more time. Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Katakan kau percaya, kau percaya. Ajar kami untuk mengalami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal, ya Tuhan. Because of that, Lord, we just want to praise you. We just want to express our gratitude, Lord. My words fall short. I've got nothing new. How could I as I often do, every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a
voices. So I throw up my hand, I praise you again and again. 'Cause all that I have is the hallelujah. Tuhan, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Mari kita sama-sama hanya mengucap syukur. We just want to say thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord, for your goodness, Lord. Thank you for your faithfulness, oh Lord. Thank you for your kindness. Thank you for the Son. Thank you for the blood. Thank you for the future that is secure in you. We thank you for everything, Lord. We thank you for the breath which we take right now. We thank you, we thank you, we thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Let's sing it out loud, church. Katakan, aku mau mengucap syukur Tuhan atas segalanya Tuhan yang terjadi. Aku mau mengucap syukur Tuhan atas Engkau baik. Aku mau mengucap syukur Tuhan Engkau masih Tuhan. Aku mau mengucap syukur Tuhan aku masih bisa berdiri. Aku mau mengucap syukur Tuhan aku masih ada satu hal yang kita sama-sama mempunyai suatu iman di dalamnya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Thank you Lord, we thank you Lord. We thank you, Lord. Let's sing out loud, say thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. There is no other name. Kau yang berjuta tak. Thank you, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian orang percaya. Saat kita mengucap syukur, saat kita bermazmur, saat kita just singing praise to Him, His wonders, His power, His strength is coming from heaven, right here, right now. Biarkan hari ini menjadi suatu di mana kami bisa mengatakan bahwa let on earth like in heaven. Penuh dengan puji-pujian daripada Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan, penuh dengan segala hal yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. All the good and perfect gifts is coming from the Lord. Semua hal yang baik, semua hal yang sempurna, it's coming from the Lord. Shall we receive it right here at No Church? Mari kita terima saat ini. Mari kita terima semua hal yang baik, yang sempurna datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dengan iman Tuhan. Kami memanjatkan semua rasa ucapan syukur dan terima kasih. Dan kami terima dengan iman segala hal yang baik, segala hal yang sempurna, segala hal yang manis, segala hal yang benar-benar datangnya daripada Engkau. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kami tidak akan sama lagi. Kami tidak ada menjadi orang Tuhan yang mungkin patah semangat, tapi ada satu harapan yang baru saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, we thank you Lord, we thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, we thank you Lord, we thank you Jesus.
ucapan syukur. Mari sama-sama Tuhan. Mari kita berikan puji-pujian kita yang terbaik kepada Tuhan kita. We thank you Lord. Thank you Lord. Thank you, we thank you Lord. We thank you. Thank you, Lord. And I lift all my hands. We lift up our hands right here, right now. Karena kami tahu kami telah hidup di dalam kebaikan-Mu. Mungkin seharusnya kita nggak di sini, seharusnya kita sudah jauh di mana, nggak tahu di mana. Cuma Tuhan yang masih setia menopang kita, menolong kita, mencintai kita. Apa adanya. Ucap syukur Tuhan atas segalanya Tuhan. Sekali lagi Bapa, di mana kami bisa berkumpul dalam satu nama, yaitu nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Berikan Tuhan kami punya satu iman yang benar-benar kokoh di dalam Engkau. When we have faith in you Jesus, when we have a firm foundation in you Jesus, kami percaya bahwa semuanya akan bertumbuh. Semuanya akan memultiplikasi begitu luar biasa karena Engkau Tuhan memberikan pertumbuhan. Kami memberikan pertumbuhan dari kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, we surrender Tuhan every single of us. Individu lepas individu. Biarkan apapun Tuhan yang kami akan dengar pada hari ini, yaitu firman-Mu sendiri, akan menjadi rema bagi kehidupan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua baca katakan amin. Dan juga sama-sama ya, kita sebelum kita mulai juga kita deklarasikan sebelumnya. Sorry saya lupa sedikit tadi. Saya dikasihkan ya. So let's start this. Nanti kalau saya dibanding sama Pastor Gerald. So jadinya let's declare this one more time. Dimanapun Anda berada saat ini, mungkin saya undang-undang sedikit berdiri. Sorry, maaf sekali lagi. Tidak sesuai dengan schedule. Mari kita sama-sama just declare. We declare segala hal yang perlu kita imani saat ini. Mari kita sama-sama mungkin bahasa Inggris, bahasa Indonesia, silakan 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Olkan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People are missing. Connect with God and make disciples. Beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Thank you so much. Silakan duduk church. Thank you. Mari kita saksikan video mahli kita sekarang ini. Don't take a step till God's in the scene. Let Him lead so your plans align. And be ready. He's working wonders unseen. Joshua 3:7. This day, I will begin to magnify and exalt you in the sight of all Israel, so that they may know that just as I was with Moses, I will also be with you. He led Israel into the promised land. For sure, He will guide your path. The same God, then, now, and forevermore. All right, welcome back church. It's good to have everyone here. Kami mengucap syukur sekali lagi Anda bisa semua bergabung pada hari ini, baik yang onsite maupun yang online. Welcome, welcome bagi teman-teman yang sekarang ini. Good to see everyone. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang baik yang sudah Tuhan janjikan, amin. Gimana kita bisa mendengar firman Tuhan lagi yang aktif, yang membuat kita bisa terus membawa suatu pembangunan dan perubahan dalam diri kita semua. Kita percaya sekali bahwa ada janji-janji daripada Tuhan. Sudah tersedia untuk saudara dan saya. Kita percaya bahwa semuanya akan kita terima jika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. So kiranya hari ini juga kita dalam tema kita stepping into the promise.
atau melangkah masuk ke dalam janji daripada Tuhan. Berarti kan saudara kita melangkah masuk. Jadinya ada janjinya bagian kita melangkah masuk. Seperti halnya Yosua di mana dia memimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan telah jadikan dan janjikan. Jadinya ada bagian daripada kita untuk bisa masuk ke dalam daripada janjinya Tuhan. Jadi saya percaya sekali bahwa selain untuk kita bisa masuk, kita harus bisa mengambil keputusan dan tindakan yang berdasarkan dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan kita. Cuman ada kalanya saat kita sudah melakukan semuanya itu, ada kalanya terlihat sepertinya gak ada yang terjadi. Atau kalau misalnya Anda bisa punya pengalaman seperti itu apa enggak. Cuman terkadang bahwa kita mempunyai suatu hal yang kita harapkan, cuman datangnya tertunda. Datangnya terlambat kelihatannya. So, jadinya hari ini kita akan mendiskusikan, kita akan bicarakan tentang hal di mana saat our faith or our expectation kelihatannya terlambat. Kelihatannya tertunda. So jadinya hari ini kita buka dari Yohanes. It's from John 11, dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Jadinya di perikop di mana ada nama seorang namanya Lazarus. Jadi dikatakan ayat pertama ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ini saking hopengnya sampai engkau perlu kasih tahu namanya. Tuhan yang kamu kasihi sakit. Kalau Tuhan punya banyak yang orang dikasih, siapa? Yang mana? Gitu kan. Cuman dia tahu langsung, oh, oke. Okay. Ketika Yesus mendengar kabar itu, apa yang dilakukan adalah, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Itu janjinya ya. Janji daripada Tuhan. Dia bilang, penyakit itu gak bakal membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat ke-6. Namun, setelah didengarnya, bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita kasih judul dulu, khotbah hari ini adalah delayed but on time. Tertunda tapi tepat waktu. Tertunda tapi tepat waktu. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Okay? Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin yang selalu akan bekerja Tuhan bagi kehidupan kami semua. Berikan Kau terus yang beracara waktu kami bersama kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, berbicaralah so kami bisa mendengar dan ada suatu transformasi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa menyiap syukur. Haleluya. Semua percaya katakan? Amin. Dari how many, berapa banyak daripada kita love waiting? Ada yang suka menunggu, saudara? Ada yang menunggu? Ada yang tidak suka menunggu? Ya, gak suka menunggu, ya. Yang angkat tangan saya bingung apakah Anda suka atau tidak. Masih ragu-ragu, masih mau menentukan. Saya juga pribadi bahwa saya gak suka namanya menunggu gitu kan. Bagi saya menunggu itu lumayan melelahkan. Dan kadang-kadang menunggu itu ada konotasi yang sangat negatif gitu kan. Amat negatif, cuman ada satu kalinya di mana kalau misalnya saya sedang menyetir, ada suatu di mana saat saya sedang mematuhi peraturan gitu kan, jalan, kalau saya di jalan 50-50, tiba-tiba kalau saya lagi jalan biasa, tiba-tiba ada nyalip, gitu, tiba-tiba nyalip sana, nyalip sini, udah kayak lagi audisi Fast and Furious gitu kan, cepet salip sana, gitu kayak, berapa nih orang, kena, wah rese banget. Terus apa yang biasanya terjadi waktu itu adalah, dia cepet banget, tiba-tiba kita berhenti di lampu merah yang sama. Pas mungkin, wah tuh mobil yang gua salib. Biasanya apa yang saya lakukan, saya terlalu ngelirik, saya ngeliat. Itu cuma yang FGF bukan ya, gitu kan. Katanya pasturnya gitu. Cuman biasanya orang itu gak mau melihat gitu. Maksudnya gak mau melihat. Cuma biasanya gini kayak, ayo dong, ayo. Gitu. Ngapain lu cepet-cepet? Akhirnya toh sama juga di depan. Terus kamu kenapa sih cepet-cepet gitu? Kenapa pengen cepet banget? Apa pengen ke
Kayak benar-benar kebelet banget. Sampai saya rasa kalau misalnya sampai yang hasa. Kalau misalnya tidak ada wanita yang mau melahirkan di mobil, saya rasa kayaknya gak usah deh mungkin sebenarnya. Gitu kan, kalau saya kayak hasa. Kanan sini, sana sini, sana sini, sana sini. Biasanya saya... Gitu kan, kayak iseng aja gitu kan. Kayak, kita ketemu lagi. Lu tahu gak tadi yang lu salib gitu. Cuma seringkali bahwa kita berpikir bahwa no, semuanya harus cepat. Semuanya harus benar-benar luar biasa, cepat sekali. Harus semuanya gak bisa menunggu. Kadang-kadang kita tidak suka menunggu di dalam mungkin traffic gitu kan, dalam peraturan jalan raya, atau mungkin orang yang lagi nunggu, lagi yang angkat telepon, atau mungkin nunggu wanita lagi shopping, kadang-kadang itu kan lumayan panjang gitu kan ya. Cuman yang saya sadari bahwa kadang-kadang bahwa saat kita menunggu itu banyak sekali hal-hal yang tidak kita lakukan sebelumnya kita lakukan. Lagi menunggu. Kita baru kejadian kemarin, anak saya itu sama saya lagi di mall gitu, lagi tiba-tiba dia mau jus, gitu kan, lagi jus. Somehow yang bikin jus itu lama sekali, gitu. Saudaranya sudah beli, sudah selesai. Saya nunggu, ini lama banget ya. Saudaranya, iya, orangnya benar-benar sibuk banget sih. Terus saudaranya, apa yang dilakukan adalah anak saya yang anak saya sama dia sejak dia di rahim saya sudah ada, gitu kan. Sampai dia lahir, saya tahu kelakuan semuanya, karakternya semuanya. Cuman kemarin itu ada satu kelakuan yang tidak pernah saya lihat sebelumnya terjadi karena dia sedang menunggu. Dia begini. Dia muter gitu kayak gangsing. Kenapa ini? Belum juga minum jusnya gitu kan. Terus udahnya kayak, why so long gitu. Sebenarnya di counternya itu ada kaca, saudara. Ada kaca yang dimana ada makanan yang orang bisa lihat. Apa yang dia kerjakan? Di depan kacanya, buk. Terus di back saya, why so long gitu. Yang atau orang lagi kerjain, terus di back lagi. Jek. Terus counter juice-nya itu di tengah-tengah food court, saudara-saudara. Apa yang dia kerjakan setelah selesai itu dia bosan, sama dia lihat, dia puterin food court-nya. Dikira Jericho kali ya, diputerin bisa rubuh. Puter. Kayak, ini anak kenapa sih? Terus saudara saya tarik, kamu kenapa? Ini lama banget, dia bilang itu. Saya lihat, iya sih lumayan, 5 menit lah gitu kan. But it's so slow gitu kan. Terus sebenarnya ada orangnya gitu kan. Terus sebenarnya kamu ngomong ke depannya. Coba aja mungkin lebih cepat kali. Cuman dia, aduh tiba-tiba dia balik lagi. Sebenarnya dia begini lagi kayak. Sampai nyanyi-nyanyi. Puter sana, puter sini, segala macam. Saudara, seringkali saat kita lagi menunggu. Kita seringkali kita lupa apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Saat itu saya nanya, kamu kenapa sih kamu begitu? Setelah dia menerima jusnya. What? Itu something yang unusual, kamu tau gak? No, dia minum. Kamu sadar gak sih tadi kamu muter-muter? No. Ini ada apa jusnya ya dalamnya gitu kan. Cuman kalau misalnya kita boleh jujur saudara, saat kita sudah mulai menunggu, mulai capek, mulai lemah, kadang-kadang kita mulai frustasi. Kadang-kadang kita mulai emosional. Seringkali kita sensitif. Ditanya, kamu lagi apa? Ah, apa sih? Gitu kan, bisa seperti itu. Saya lagi nunggu. Kesel banget, lama banget. Gitu kan. Kadang frustasi, cuman saudara, yang lebih menarik lagi bahwa semuanya yang berhubungan dengan kehidupan dan pertumbuhan selalu memerlukan namanya menunggu. Semua hal yang bagian daripada kehidupan dan pertumbuhan itu diberikan menunggu. Saya kasih contoh, orang yang hamil, saudara, itu akan lebih senang nunggu 9 bulan sampai anaknya lahir. Gak ada, saya gak pernah lihat orang ibu yang benar-benar kayak yang menginginkan anak gitu, setelah 2 bulan, Tuhan ini kapan keluarnya, dalam nama Tuhan Yesus keluar. Gak pernah saya melihat seperti itu. Dia 9 bulan senang hati menunggu. Kalau bisa full term deh Tuhan, biarkan saya nunggu gak apa-apa. Gitu kan. Cuma kalau udah mulai 10 bulan, Tuhan dari nama Tuhan Yesus keluar, ini kapan keluarnya? Saudara, kalau misalnya kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya kita gak punya masalah dengan menunggu selama kita tahu itu kapan kejadiannya. Seringkali kita punya satu negatif atau konotasi yang negatif dengan menunggu atau tertunda atau terlambat. Cuma sebenarnya kita gak punya masalah dengan menunggu.
Saya kasih contoh lagi, bilang kalau misalnya waktu di uni, kalau misalnya saya tahu bahwa course-nya itu, degree-nya itu 3 tahun, saya gak akan setelah 1 tahun, saya telepon mama saya, "Mam, sorry ya, saya gak, belum bisa lulus 1 tahun. Kita tahu bahwa kita akan harus at least menunggu 3 tahun, 2,5 kalau misalnya mau dipercepat, sampai bisa lulus. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan menunggu, cuman kadang-kadang bahwa saat di tengah-tengah menunggunya itu, kita punya imajinasi yang mulai bergerak di dalam perkiraan kita, kadang-kadang bahwa, wah ini benar gak ya? Ini kejadian gak ya? Ini benar gak sih Tuhan ada? Benar gak sih Tuhan itu menjawab semua doa? Setelah itu, setelah imajinasi kita berkeliaran, seperti yang Pak Sukira katakan minggu lalu, ngomongin tentang imajinasi ya, mulai lama-lama kita punya namanya perbandingan. Kita lihat orang, teman kita gitu kan, wah dia udah umur segitu, dia sama-sama dengan saya, dia udah menjadi direktur gak tau kemana. Sedangkan saya masih di sini-sini aja sih. Wah, saya udah lama di New Zealand, saya dapat PR aja belum. Sedangkan tuh orang baru hacu mau ke New Zealand, tiba-tiba dapat PR. Terus saya juga kayak, wah teman-teman saya sudah menikah semua, saya masih single. Seringkali bahwa kita dalam penantian menunggu, saat kita lagi menunggu, kita udah mulai compare-compare sama orang. Yang ini gimana, yang itu gimana, yang itu anaknya udah 10, saya belum punya anak. Yang itu sudah mulai gaji luar biasa, saya masih aja segini-segini aja. Pertanyaannya mungkin saat kita menunggu, standar siapa yang Anda pakai? Apakah standar orang lain? Apakah Tuhan yang berkata kepada Anda, just wait, tunggu. Karena setiap kali ada waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh Tuhan. Soalnya kalau misalnya kita akan capek, kita akan benar-benar beban berat, akan benar-benar luar biasa frustasi kalau misalnya kita tidak membawa beban kita sendiri. Saat kita sudah membandingkan dengan orang lain, artinya kita membawa beban orang lain ke dalam beban kita. Di Matius 11 ayat 28-30 dikatakan bahwa, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, pikuklah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Pikuk yang datangnya daripada Tuhan. Karena aku lemah lembut, rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Semua setiap orang daripada kita pergumulan. Cuma kalau pergumulannya sudah mulai membawa pergumulan orang lain. Beratnya akan lebih berat, saudara-saudara. Jadi kenapa Tuhan mengatakan bahwa kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku pun ringan, karena Tuhan yang memberikan suatu kekuatan. Kalau yang kita bawa itu adalah kuknya daripada Tuhan. Cuman seringkali kita mau bawa orang lain punya. Bawa terus. Dan gak heran bahwa kita akan menjadi capek, kita akan menjadi lelah, kita akan menjadi letih, kita akan menjadi lesu. Dan akhirnya saat kita menjadi letih, capek, benar-benar gak karu-karuan, iblis bisa mencuri apa yang Tuhan telah janjikan kepada Anda. Karena iblis adalah dia mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saat kita bisa memenuhi panggilan daripada Tuhan, saat kita bisa berjalan dalam panggilan Tuhan, dalam kita terus berjalan rancangan Tuhan, kita adalah ancaman bagi iblis. Cuma saat dia bisa mencuri hal yang baik daripada Tuhan, semua hal-hal janji-janji daripada Tuhan yang belum terjadi, dia bisa mengalahkan kita. Dan hari ini saya rasa bahwa often kita mengatakan bahwa itu terlambat, itu delay, itu tertunda. Cuman saya rasa penting banget bagi kita semua sebagai komunitas iman untuk bisa memiliki respon yang benar di dalam kebenaran Tuhan. Terutama dalam masa penantian. Mungkin daripada kita pernah mengalami namanya masa penantian, menunggu dalam tertunda, mungkin Anda di dalam masa penantian saat ini, saya rasa bahwa kita semua harus mempunyai suatu pengertian yang benar. Dan saya di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita menerima firman-Nya Tuhan. Dan saya percaya sekali bahwa janjinya akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus bahwa kita akan menerima janjinya. Dalam nama Tuhan Yesus bahwa semua yang baik dan sempurna datangnya daripada Tuhan, kita bisa terima. Di dalam nama Tuhan Yesus bahwa kita pun akan melangkah dan melihat ke belakang bahwa Tuhan begitu luar biasa. Karena itu ada sesuatu hal yang membuat kita kadang-kadang tidak nyaman dan kita tidak
bisa berjalan di dalam masa penantian yang kelihatannya tertunda ataupun terlambat. Karena apa? Karena kita gak tahu itu kapan kejadiannya. Kapan kejadiannya? Kalau contohnya kayak tadi kan wanita yang hamil 9 bulan setelah 9 bulan ketahuan. Ada punya ekspektasi, punya deadline bahwa 9 bulan bakal keluar nih. Kalau gak 9 bulan keluar, saya akan cari dokter, saya akan cari siapapun yang bisa dicari untuk mengeluarkan anak ini. Cuman terkadang bahwa kalau saya janji Tuhan akan terlaksana, akan terjadi. Cuman kita tidak pernah tahu kapan terjadinya. Karena waktunya Tuhan bukan waktu kita. Dan saya rasa penting sekali bahwa jangan sampai kita punya suatu namanya pengertian yang salah di dalam masa penantian. Saudara, masa penantian adalah masa yang membuat kita bisa membangun atau merusak. Kadang-kadang saat kita menunggu janji Tuhan, menunggu suatu namanya terobosan, seringkali jiwa kita sudah mulai lesuh, mulai capek, mulai kelihatannya kok gak ada cundrungannya saat ini ya. Gua ngapain ya di sini? Bener gak sih Tuhan benar-benar menyayangi saya? Apakah saya melakukan hal yang salah jadinya Tuhan membenci saya? Saya kasih tahu lagi kepada Anda bahwa Allah begitu menyayangi Anda, Dia rela mati, Dia benar-benar menurunkan anak yang tunggal. Dan kalau misalnya dia sudah melakukan hal tersebut, dia gak akan stop. Dia akan berhenti, dia akan terus melakukannya, saudara-saudara. The good news is, setiap kali kita ada pertanyaan, kita bisa balik kepada firman Tuhan, saudara-saudara. Kita balik lagi ke ayat Yohanes 11 yang tadi kita bacakan ya. Jadinya bahwa apa yang terjadi saat di mana ekspektasi kita atau schedule kita tidak sesuai dengan schedule-nya Tuhan. Saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang harus dilalui oleh sahabat-sahabat Yesus. Si Maria, si Marta, apalagi si Lazarus gitu ya. Lazarus bisa udah meninggal, Yesusnya bisa bangkit lagi. Spoiler. Cuman saat mereka mengalami semuanya itu, mereka bisa menerima janji Tuhan. Jadinya bagaimana Yesus membantu kita untuk bisa memproses semua kekecewaan dan keraguan. Mungkin Anda pernah kecewa, Anda punya ragu. Saya rasa, saya berharap dan berdoa supaya kebenaran ini bisa membuat jadi suatu penguatan bagi kita semua, suatu deklarasi kepada Tuhan. Kita balik lagi ke Yohanes 11, yang ayat keempat dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, dikatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya Lazarus, namun setelah dengarnya Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Jadinya dia harus menunggu 2 hari lagi dan akhirnya Lazarus mati. Saudara, kalau bisa kita lihat lagi bahwa Maria sama Martha udah kasih tahu, Tuhan ini urgent loh, ini critical loh, si Lazarus sakit loh. Dan juga Maria sama Martha dikatakan bahwa dia bukan cuma pengikut Kristus yang biasa-biasa saja, cuman Yesus hangout di rumahnya, ngobrol bareng, atau makan ayam bareng, gak tahu lah gimana. Cuman benar-benar dekat sekali. Benar-benar dekat, benar-benar intim, benar-benar tahu semuanya. Dan juga saat saya rasa kalau salah saya bayangkan, saat Lazarus mungkin udah mulai batuk, gitu kan, udah mulai ingusan, segala macam, udah mulai panas. Saya kalau salah mungkin menjadi Maria atau Martha, saya bilang, oh jangan khawatir, Yesus hopeng kita. Ada Yesus, santai, tenang aja, kirim kabar, Yesus orang yang kau kasihi sakit. Tenang, dia waktu itu bisa sembuhin banyak orang. Tenang aja, apalagi kita. Kita kenal banget sama dia. Gitu kan. Cuman apa terjadi, dia mengirim kabar, ada orang kasih tahu. Terus orangnya balik, mana Yesus? Gak datang. Lu kasih tahu gak itu urgent? Iya, urgent. Lu kasih tahu gak itu si Lazarus? Iya, itu Lazarus. Gua kasih tahu. Apa yang terjadi? Dia nunggu lagi 2 hari. Saudara, pernah gak sih saudara kayak pertama kali kalau Anda mempunyai suatu namanya masalah atau apapun yang terjadi, pede. Wah, dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, pasti bisa. Lambat laun, dalam nama Tuhan Yesus, pasti bisa. Berapa tahun, berapa bulan, berapa hari, berapa terus, dalam nama Tuhan Yesus, pasti bisa. Lagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terus menerus, dalam nama Tuhan Yesus, pasti bisa. Laut, tahun demi tahun, demi tahun, demi tahun, tidak perubahan. Di mana kamu Tuhan?
Pernah gak sih? Apakah Anda, apakah saya cuma sendiri doang yang mengalami seperti itu? Kok kelihatannya kok sepertinya saya sudah benar-benar kayak, iya dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa, pasti ada terobosan, pasti hari ini kita ada jalan keluarnya, dalam nama Tuhan Yesus pasti akan memberikan kekuatan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tidak ada perubahan. Mungkin Anda sedang menunggu satu yang baik, teman tidak pernah kejadian. Mungkin Anda saat ini mungkin masih single, masih mau mencari masih pasangan mungkin. Mungkin ada beberapa yang sudah menikah, cuman masih menunggu keturunan. Mungkin ada beberapa orang yang masih menunggu untuk pekerjaan yang terbaik. Masih beberapa orang mungkin menunggu ada kesembuhan terjadi. Mungkin ada beberapa menunggu anaknya mungkin yang sudah jauh daripada Tuhan, menunggu supaya anaknya bisa kembali lagi kepada Tuhan. Cuman hari demi hari, kok gak ada perubahannya? Tahun demi tahun, kok nothing happen? Di Alkitab katakan bahwa sangat amat literal dikatakan bahwa Yesus mengasihi Lazarus dan dia membiarkan dia mati. Saudara, kadang-kadang kita gak ngerti daripada Tuhan. Dia tidak bisa melihat dan kita tidak bisa melihat bahwa ada rencananya yang baik untuk kita semua. Poin yang pertama, Jesus still has a plan for you, even you can't see it. Yesus masih mempunyai rencana untuk Anda dan saya meskipun kita tidak dapat melihatnya. Seringkali kita mungkin merasa berpikir bahwa semuanya itu Tuhan, ya udah setidaknya 2 bulan lagi dapatlah PR saya. Ya setidaknya 3 tahun lagi saya sudah sukses. Ya setidaknya 5 tahun lagi saya sudah mempunyai rumah, punya mobil, mungkin ada 3 lah Tuhan mungkin dan juga beberapa binatang peliharaan yang ada di luar sana. Semuanya kadang-kadang berpikir bahwa itu adalah mempunyai satu namanya schedule kita. Cuman saudara, saya kasih tahu lagi bahwa sometimes bahwa disappointment yang kita alami, kekecewaan yang kita alami karena kadang-kadang bahwa ekspektasi kita tidak terpenuhi saat kita apa sesuai dengan schedule kita. Dengan agenda kita, saudara-saudara. Lazarus hari ini sudah 4 hari mati. Terus sudahnya with grief, dengan benar-benar kesel banget, dengan overwhelmed. Akhirnya si Martha mendengar, ayat 20, ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pun pasti gak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kamu kalau misalnya Tuhan, kalau misalnya kamu gak telat datang, Lazarus tuh gak mati. Kamu telat, Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa semuanya itu harus sesuai dengan ekspektasi kita. Saat ini kita, dalam keluarga kami, salah satu nilai yang kita bangun gitu sama-sama keluarga, sama anak, bahwa you need to keep your promise. Kita kata seperti itu. Kamu tuh harus tepati janji. Kalau salah kamu sudah mengatakan janji, kamu harus lakukan. Gitu kan. Jadinya untuk saya, untuk anak-anak, juga isi saya gitu kan. Cuman kadang-kadang, anak-anak saya sudah mulai mahir gitu kan dalam hal berkata-kata dan berargumentasi, udah bisa silat gitu, tai chi sana tai chi sini. Kita bilang gini, oh yaudah ditanya waktu itu, oh boleh nggak saya beli mainan? Iya boleh gitu kan. Yaudah itu hari Sabtu pagi, Sabtu siang ini tagih, mana mainannya, ayo kita beli mainannya. Loh kan nggak bilang hari ini, but you promise. You promise that you will buy me toys. Entar dulu, gitu kan. No. You promise, you say it. Terus sebenarnya kadang-kadang diambil, panggil saudaranya. Bener kan? Dia bilang tadi, beliin gue mainan. Iya, tadi gue dengar sih. Ini jadi orang tua juga harus, haca, gitu kan. Udah mulai keluar kuda-kuda juga gitu kan. Akhirnya seringkali bahwa apa yang kita janjikan, dikatakan bahwa, no, harus sekarang dong. Harus hari ini juga. Kadang-kadang bawa kosong, yeah, can you help me with this? Sekarang saya udah tahu. Yes, in 5 minutes. Gitu kan. Oh, okay, 5 minutes. Terus kadang-kadang, can I have this? Yes, but not today. Emang harus begitu, saudara-saudara. Jadi kita tahu gitu kan. Bandersnya sih itu enak aja, gitu kan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan, ya saya mau dapat pekerjaan yang baik hari ini. Cuman mungkin Tuhan bilang, no, mungkin gak hari ini. Terus kadang-kadang saya ajarin ke teman anak saya bahwa, terus kapan? Gitu kan. No, not today, gak hari ini. Terus kapan? Let's find out. Let's see. We'll see. Anak saya kayak, tambang kayak, when?
We'll see. Dengan senyuman orang tua yang begitu besar. Saya rasa setelah saya melakukan seperti itu, saya refleksi, kadang-kadang mungkin Tuhan mengatakan bahwa, ya kamu akan mendapatkan janjinya. Kapan Tuhan? You'll find out. You'll see. Kau akan melihat betapa besar, begitu ajaib, begitu dahsyat Tuhan kita. Saat kita sabar menunggu, dan kita tahu bahwa Tuhan masih punya rencana untuk Anda dan saya. Saya rasa generasi sekarang ini begitu luar biasa yang begitu challenging gitu. Kalau saya rasa generasi sebelumnya mungkin lebih sabar. Kenapa? Kalau saya zaman dulu gitu kan, kalau saya nonton TV di TV sekarang TV gitu kan udah kayak on demand ya. Kapanpun saya convenient saya bisa nonton gitu kan. Dulu pas zaman saya masih di TV gitu kan di Indonesia channel aja mungkin cuma 4 atau 5 gitu kan. Pilihannya cuma gitu. Terus sebenarnya saya ingat banget kalau salah hari weekend saya nonton Doraemon gitu kan. Doraemon terus sebenarnya cuma Doraemon itu pagi banget jam 7:30 gitu kan. Jam 7:30 terus sebenarnya saya biasanya bangun pagi nonton abis itu tidur lagi. Cuman apa yang terjadi bahwa kalau misalnya Doraemonnya sudah habis kita harus menunggu minggu depan. Jadi kita harus menunggu gitu kan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai hari Minggu lagi, yes, nonton Doraemon lagi. Gitu kan, paling-paling mamu gitu kan. Terus nonton, ha, terus sudah selesai segala macam, to be continued kadang-kadang. Bersambung minggu depan, ya lagi seru gitu kan. Tunggu lagi minggu depan, kita belajar bersabar. Sekarang saudara-saudara udah main Netflix sama YouTube. Netflix di pojok kanan bawa next episode in 3, in 2. Kadang-kadang aja kita gak sabar itu sampai-sampai 1. Hasya, langsung next episode. Kadang-kadang juga kalau misalnya di YouTube, ah jelek, cari lagi yang lain. Generasi ini saya rasa benar-benar belajar untuk sabar itu sangat amat sulit. Zaman dulu tunggu aja hari Minggu kalau ada lagi ya udahlah bagaimana. Kalau istilah kadang-kadang tiba-tiba mungkin acaranya tiba-tiba diganti dengan siaran langsung yang lain enggak ada. Ya, tunggu lagi minggu depan. Sekarang jelek, ah jelek ganti, ah jelek ganti, ah jelek ganti, ah jelek ganti. Makanya enggak heran bahwa seringkali kita berpikir bahwa Tuhan kalau misalnya janji saya kamu ada, ayo dong, mana? Saat ini. Ada 3, 2, pencet langsung. Cuma saya percaya sekali bahwa walaupun kita di dalam masa penantian, walaupun masa menunggu, Tuhan masih ada rencana untuk saudara dan saya. In His time, by His grace, for His glory. Tuhan masih ada rencana damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk saudara dan saya. Saudara masih ada rancangan, Tuhan masih ada rancangan yang memberi saudara damai sejahtera dan harapan yang baik di masa depan. Tuhan masih bekerja untuk kebaikan kita semua. Tuhan tidak lalai menempati janjinya. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Hey, sometimes Tuhan mengatakan, you'll find out. Saat ada waktunya yang tepat, yang sudah Tuhan tetapkan, itu akan terjadi. Ada yang kedua, Jesus is present in your pain, even when you don't feel it. Yesus hadir dalam penderitaanmu walaupun Anda tidak merasakannya. Tuhan tidak hanya menjanjikan sesuatu hal Anda yang baik, cuman Tuhan juga menjanjikan bahwa Dia akan selalu berserta dengan kita melalui waktu demi waktu selama kita menunggu, selama kita dalam penantian, Yesus hadir bersama dengan kita. Ayat 32 dikatakan setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia. Maria langsung tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, kiranya Engkau ada di sini, saudaraku tuh pasti enggak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan Dia, maka masih gulah hatinya. Masih gulah hatinya di mana dia benar-benar kesedihannya begitu luar biasa. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah Dia kamu baringkan?" jawab mereka. "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Maka menangislah Yesus. Saudara, ini adalah ayat yang paling pendek di dalam Alkitab. Kalau saudara masih ngehafal, hafal ini aja saudara. Maka menangislah Yesus. Paling gampang. Dan kamu udah hafalin firman Tuhan? Sudah. Maka menangislah Yesus. Saudara, kalau saudara kita bisa melihat bahwa Maria begitu luar biasa sedih, begitu luar biasa kecewa.
dikatakan bahwa secara ringkasannya bahwa Tuhan kamu udah janji loh. Kok kamu gak tepatin? Tuhan, kita hangout bareng loh. Masa sih Silas harus sakit sampai mati? Tuhan, kita udah melihat bahwa engkau menyembuhkan orang-orang yang buta melihat. Melihat ada orang-orang yang tidak mendengar, bisa mendengar. Orang-orang yang mati, kau bangkitkan. Cuman kita temen banget, deket kok. Kenapa? Perhatikan ini, penting sekali kalau misalnya kita di dalam masa penantian, penungguan, karena kekecewaan dan kepedihan, selalu balik ke Yesus. Jangan dibawa kepada obat-obatan, jangan dibawa ke alkohol, jangan dibawa kepada hubungan yang terlarang, hubungan yang membuat Anda menjadi hal-hal yang gak baik. Jangan Anda, kekecewaan Anda dipancatkan kepada atau dilampiaskan kepada mungkin website tertentu atau sosial media. Balikin ke Yesus. Kenapa? Karena Yesus saat mereka lagi komplain, ini kan komplain semuanya kan, menggerutu semuanya. Cuma tidak pernah Tuhan mengatakan bahwa kamu gak punya iman. Kamu itu begitu aja panik. Apa yang dilakukan? Tuhan Yesus menangis bersama dengan mereka. Mereka bersama-sama, mereka menangis. Dan kalau saya bertanya, kenapa sih Tuhan menangis? Apakah saking banyak pergerutuannya jadi kayak kewalahan? No, Tuhan tidak pernah kewalahan karena dia adalah Tuhan. Semuanya diciptakan untuk dia dan melalui dia. Semuanya disustain, dipegang sama Tuhan. Dia gak kewalahan. Apakah Tuhan Yesus menangis karena dia sedih? Wah, ntar saya gak bisa melihat Lazarus lagi. No, karena dia tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus dari mati. Saya bisa melihat bahwa dia menangis karena semua orang menangis. Semua orang yang dia kasihi, yang dia cintai, yang dia bersama-sama pernah berinteraksi dengan dia, semuanya menangis, dia pun menangis. Pernah gak sih kalau saudara, kalau tiba-tiba ada orang rame-rame, semuanya menangis, kita jadi kayak terharu gitu, kayak gitu. Atau kadang-kadang kalau saya lagi nonton film, semuanya kayak gitu, sebenarnya seri banget semuanya, kadang-kadang kita gitu. Kalau saya bahasa saintifiknya dia bilang bahwa sympathy crying. Gitu kan, kadang-kadang kalau misalnya waktu itu film Finding Nemo kalau enggak salah saya pernah gitu kan, pertama kali saya nonton Nemo-nya ketemu sama papanya gitu kan. Terus semua pada kayak oh gitu, ada beberapa gitu selama itu saya lihat gitu selama itu tadinya enggak kenapa-napa jadi kayak karena mereka begini-begini kayak sering kali kita begitu terus kayak supaya enggak nangis gitu kan. Cuma tetap aja ngocor gitu kan kayak sebenarnya kuasai dulu ya. Saya rasa Yesus begitu mencintai mereka, melihat mereka sedih, mereka merasakan kepedihannya, dia pun menangis. Kita bisa melihat bahwa dia adalah Allah yang selalu berserta dengan kita dalam kesusahan maupun hal yang benar-benar mungkin senang-senang. Dia yang tidak mengatakan bahwa oh kamu tuh begini banget, oh kamu begitu banget. Dia begitu mengasihi orang-orang yang benar-benar dia kasihi, Anda dan saya. Jadi walaupun Anda lagi tertekan di dalam Anda kesedihan, dalam kepedihan, dalam apapun yang ada mungkin saat ini pergumuli, Tuhan menangis beserta dengan kita semua. Remember that God has plan. Tuhan masih mempunyai rencana untuk Anda dan saya. Dia akan memberikan janji tersebut. Dia tahu rasanya gimana, mungkin dicambuk, dikhianati, difitnah, dicaci maki, ditikung, benar-benar dititikam dari belakang. Dia merasakan semuanya itu. Yang ketiga, terakhir bahwa Jesus always has the final say, no matter what. Yesus selalu mempunyai kata atau keputusan yang terakhir. Di mana Anda yang harus terjadi dalam kehidupanmu, apapun kondisinya. Di ayat 38, maka masgulilah pula hati Yesus, kesedihannya mendalam, lalu ia pergi ke kubur itu. Kuburnya itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Lalu Martha, saudara dan orang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ini udah bau, karena sudah 4 hari dia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kau katakan kepadamu, jika kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat pas 1, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengada ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan
aku. Apa tua, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43, sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan bersuara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan berikan, biarkan dia pergi. Ada orang-orang yang sudah mulai sedih, orang banyak, semuanya yang ngikutin, ngeliatin semuanya. Mungkin yang kelihatannya saudara yang sudah mati, mungkin kelihatannya sudah pupus, mungkin kelihatannya sudah gak ada harapan. Kalau misalnya Yesus mengatakan sebaliknya, maka hal itu pun akan terjadi. Jesus still has the final say. Dia ngingetin lagi bahwa segala pun mungkin kelihatannya sudah terlambat, mungkin kelihatannya tertunda, mungkin kelihatannya sudah tidak ada harapan. Tuhan masih punya the final say. Apapun yang dikatakan pun akan terjadi. Semua firman yang dikatakan adalah ya dan amin. Artinya apa? Bahwa semuanya akan terjadi no matter what. Apapun kondisinya itu pasti akan terjadi. You know what? Ada, saya rasa pas Yesus membangkitkan Lazarus, dia harus hati-hati dalam berbicara. Dia dikatakan bahwa dideketin Lazarus, guanya. Terus ini spesifik, Lazarus bangkit gitu kan. Bayangin kalau misalnya tiba-tiba dari jari-jari jauh aja, bangkit! Semuanya mungkin yang mati bakal bangkit gitu kan. Cuman Yesus secara spesifik mengatakan bahwa buka batunya, gue cuma mau bangkitin Lazarus, yang lain tetap mati dulu. Lazarus bangkit, bangkitlah hidup. Maka pun dia kan bangkit. Saudara, apa yang Anda katakan kepada hal yang sudah mati saat ini? Berikan nafas kehidupan yang datangnya daripada firman Tuhan. Katakan firman Tuhan, maka dia pun akan bangkit. Mungkin mimpi Anda yang mungkin saat ini sudah jauh, sudah mati. Mungkin segala hal masa depan yang berpikir Anda bahwa itu masa depan suram. Katakanlah dengan firman Tuhan, in Jesus' name. Bangkit. Katakan secara spesifik. Katakan segala hal yang benar-benar Anda berpikir bahwa Tuhan, saya butuh bantuan-Mu. In the name of Jesus. Specific, all the cancer, all depression, all anxiety, all the problem, segala hal mungkin yang bankruptcy, segala hal yang mungkin sakit penyakit, in Jesus name semuanya, Anda percaya bahwa Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan merestorasikan, Tuhan yang akan memberikan kehidupan. Because Jesus has the final say. Kita buka ayatnya dari Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa yang membuat manusia hidup ialah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Kata-kata yang kau katakan kepadamu ialah kata-kata roh Allah dan kata-kata yang memberi hidup. 1 Peter 3 verse 22 dari The Message dikatakan Jesus has the last word on everything and everyone. From angels to armies, he's standing right alongside God. What he says goes. Dia masih mempunyai kuasa. Dia yang mempunyai kata terakhir dalam segala hal yang terjadi dalam dunia ini, dalam apapun yang Anda pergumuli. Ada kalanya bahwa kita mungkin dalam waktu kita dalam stepping into the promise. Kadang-kadang kita masuk ke dalam satu nama yang di unknown, yang gak ngerti kita mesti gimana. Cuma ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu masih ada rencana. Walaupun mungkin Anda tidak bisa melihat, mungkin Anda tidak bisa mengetahui. Ingatlah juga bahwa Tuhan juga ada di dalam kehidupan Anda. Dan ingatlah juga bahwa Tuhan yang punya kata yang terakhir dalam apapun itu. God's delay isn't a denial for you. It means God is preparing you. Penundaan dari Tuhan itu kan buat kamu tuh tolak. Ini seringkali kita berpikir bahwa oh semua tunda. Ya mungkin karena Tuhan mungkin ada lagi sibuk kali ya. Mungkin Tuhan lagi kerjaan yang lain. Mungkin Tuhan ada satu hal yang penting. Atau mungkin ya apapun itu yang Anda pikirkan, imajinasi kita mulai berkeliaran. Cuma saya mau ingatkan lagi bahwa God's delay isn't a denial for you. It means God is preparing you. Tuhan sedang mempersiapkan Anda dan saya, saudara-saudara. Kelihatannya mungkin tertunda,
tapi akan selalu tepat waktu bersama Yesus. Semuanya akan tepat waktu, delay but on time with Jesus. Nuh menunggu 120 tahun untuk dia bisa melihat janji Tuhan yang benar-benar menjatuhkan aibah. Abraham menunggu 25 tahun untuk bisa melihat keturunan yang pertama yang datangnya daripada Tuhan, yang dijanjikan nama Tuhan. Yakub menunggu 20 tahun dari dapat janji yang dimimpikan untuk dia benar-benar menghidupi janji daripada Tuhan. Musa menunggu 40 tahun untuk bisa memenuhi panggilan yang daripada Tuhan. Yesus menunggu 30 tahun untuk bisa mengemban misi daripada Bapanya. Semuanya kelihatan tertunda. Semuanya kelihatan terlambat. Cuma percayalah bahwa Tuhan itu masih berkuasa. You know, di dalam waktu penantian, waktu penunggu, perhatikan sekali lagi bahwa kita mudah sekali kita teralih kepada hal-hal yang lain. Kadang-kadang kok yang itu lebih bagus, yang itu lebih baik, masa lalu saya kayak kelihatan lebih baik, mendingan saya ngapain sih di sini, ngapain ke sana dan sebagainya. Saya mengingatkan lagi bahwa pastikan di dalam masa penantian, di dalam kelihatan yang tertunda atau terlambat, kita bisa terus fokus sama Tuhan. Biarkan mata kita tertuju kepada kebesaran dan kuasa daripada Tuhan. Kerjakan yang Tuhan kehendaki pada saat ini. Jangan terfokus kepada masa lalu ataupun terfokus kepada masa depan. Kerjakan yang hari ini yang Tuhan kehendaki, kerjakan hari ini, your current situation benar-benar membuat kita tahu bahwa Tuhan yang terus bermitra dengan kita. Saya bisa tahu dari mana, saudara, kalau kita lihat bahwa Maria sama Martha melaluinya sama-sama Tuhan, saat dia mau menerima janjinya, yaitu Lazarus bangkit, Yesus panggil bilang, coba bawa aku ke kuburnya dia. Gitu kan. Ya. Terus sebenarnya setelah itu Tuhan katakan apa? Coba kamu buka batunya. Cuma si Martha bilang, jangan Tuhan, itu udah matahari, bau. Saudara, apakah Tuhan Yesus bisa dari jauh dikatakan, Lazarus keluar, batu tergulir. Bisa aja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir. Cuman dia katakan bahwa, Maria Martha, yuk kita sama-sama, kita berjalan ke kuburnya. Oh itu kuburnya, kamu buka batunya. Dan aku akan mengatakan sesuatu hal yang mukjizat dan terobosan terjadi. Kenapa sih harus seperti itu? Karena dia mau bermitra dengan Maria dan Martha. Dia mau dia melakukan sesuatu yang saat ini yang dikehendaki sama Tuhan. Saudara, dalam masa penantian seringkali kita berpikir bahwa kita akan pasif dan tidak melakukan apa-apa. Cuma sebenarnya Tuhan menghendaki kita untuk melakukan, hey, ayo kita berjalan ke sana. Hey, ayo kamu buka batu itu. Hey, kamu kerjakan yang bisa kamu kerjakan. Hey, kamu lihat orang tersebut sedang kesusahan, berdoa untuk orang tersebut. Hey, kamu lihat orang itu bisa dilayani, layani orang tersebut. Karena di dalam pekerjaan yang bersama-sama dengan Tuhan, terobosan dan keajaiban pun terjadi. Karena itu saya mau berdoa, biarkan semua apapun yang ada di dalam hati Anda saat ini, balik lagi sama Tuhan, bertobatlah, berbaliklah, bermitralah sama Dia. Karena masa penantian itu gak ada yang sia-sia selama kita bisa bergerak dan bisa taat kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Apapun yang Anda kerjakan saat ini, apapun yang Anda sedang bergumuli saat ini, itu bukan jalan terakhir Anda. Itu bukan the dead end. Itu bukan benar-benar gak ada jalan lagi yang keluarnya. Apapun yang Anda berasa berpikir bahwa stuck, gak kemana-mana saat ini, it's not your destiny. Karena ada Yesus yang bekerja, masih bekerja, dan akan selalu bekerja. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Anakmu yang hilang itu akan kembali. Semua hal yang Anda perlukan akan disediakan untuk Anda dan saya. In Jesus name. Mari kita tutup mata, mari sama-sama kita berdoa. Kita undang lagi Roh Kudus berbicara. Kita undang lagi Roh Kudus berbicara dan kita bisa mendengarkan. Apa sebenarnya saat ini mungkin ada di dalam hati Anda, pikiran Anda saat ini. Dia mengundang Anda dan saya untuk bisa sama-sama berjalan. Karena janjinya adalah ya dan amin.
janjinya pasti terjadi. Janjinya akan menguatkan, janjinya yang selalu ada dan tepat waktu. Dia tidak pernah lalai untuk memenuhi janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Right now, terbukti dalam hidup kita semua. Dalam hidupku, janjimu yang ku percaya tak pernah. Janjimu yang menghidupkan. Apakah Anda percaya sekali lagi bahwa janjinya adalah iran amin yang menguatkan, yang akan terus ada, yang tersedia untuk kita semua. Mari kita sama-sama just melangkah. Mari sama-sama kita berjalan dalam apapun yang terjadi, bahwa Tuhan masih bekerja. Janjinya selalu ditepati. Janjinya akan selalu datang untuk saudara dan saya. Mari kita sama-sama kita angkat tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku percaya Tuhan bahwa janjimu Tuhan yang selalu tersedia. Janjimu Tuhan yang akan selalu menguatkan. Janjimu Tuhan yang selalu benar-benar membuat kita bisa terus Tuhan dari victory to victory. From grace to grace. Karena kuasamu Tuhan yang tidak berkesudahan. Karena Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Kami terima Tuhan janjimu. IFGF Auckland Family, jika engkau mendengar dan mengerjakan firman Tuhan pada hari ini, maka engkau akan menjadi terang dan garam dimanapun engkau berada. Engkau akan menjadi jawaban bagi doa orang lain. Engkau akan selalu berkata kata-kata yang positif dan mengucap syukur dalam segala hal. Akan terus menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat daripada Tuhan Yesus Kristus akan terus ada atas engkau, seluruh keluargamu dan keturunanmu berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Penyertaan Tuhan akan selalu ada atas engkau dari hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya ya Bapa. We thank you Jesus. We thank you Lord Jesus. We thank you in advance. We praise you for your every single thing that will happen and will happen. Thank you Jesus. Hallelujah. Supaya percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Beri salam satu dengan yang lain. Tuhan memberkati.